Manchester City vs Real Madrid, adu gengsi Liga Inggris dan Liga Spanyol. Masih ada dua tiket ke babak semifinal yang diperebutkan di mana salah satunya akan melibatkan dua tim kuat, Manchester City dan Real Madrid. Penentuan siapa dari dua tim tersebut yang akan lolos ke babak semifinal baru akan diketahui usai Manchester City dan Real Madrid berduel di Etihad Stadium, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 WIB. Final kepagian barangkali menjadi sesuatu yang disepakati oleh para pengamat maupun pencinta sepak bola merespons pertemuan Manchester City dan Real Madrid di babak perempat final. Ini adalah kali ketiga dalam tiga musim terakhir di mana Real Madrid dan Manchester City berjumpa di babak knockout Liga Champions. Satu fakta bahkan muncul bahwa siapa yang lolos dari pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya menjadi juara Liga Champions musim itu. Duel akbar memang pantas disematkan pada laga antara Manchester City dan Real Madrid. Adu gengsi antara Premier League Inggris dan La Liga Spanyol jadi betul-betul akan tergelar di Etihad Stadium pada dini hari nanti. Man City termotivasi ulang treble. Manchester City masih berpeluang juara di tiga kompetisi. Gelandang City Bernardo Silva mengakui meraih treble dua musim beruntun jadi motivasi City. City tengah memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 2 poin atas Arsenal dan Liverpool, dengan 6 pertandingan tersisa. Mereka juga masih bertahan di Piala FA dan akan menghadapi Chelsea di semifinal. Sementara itu di Liga Champions, City sudah sampai perempat final dan berhadapan dengan Real Madrid. The Citizens akan menjamu Madrid di Etihad Stadium di leg kedua perempat final, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB, usai imbang 3-3 di Santiago Bernabeu pekan lalu. Peluang City untuk mengulang treble seperti musim lalu pun masih terbuka. Bernardo Silva mengakui meraih treble dua musim beruntun memotivasi City. Tentu saja, itu jelas jadi inspirasi dan motivasi. Kami tahu seberapa bagus tim ini bekerja dan kami ingin meninggalkan warisan dan juara Premier League lagi 6 kali dalam 7 tahun dan 4 kali beruntun. Dan kami ingin juara Liga Champions 2 kali beruntun yang hanya Madrid yang pernah melakukannya 3 kali beruntun tapi tidak ada yang juara Premier League 4 kali beruntun. Dan jika kami meraih treble 2 kali beruntun itu akan jadi warisan tapi dalam 1 minggu kami bisa saja tersingkir dari semua kompetisi, tapi kami memperjuangkannya. Man City vs Madrid, jaminan duel yang menghibur. Carlo Ancelotti yakin laga yang menghibur akan terjadi saat Manchester City menjamu Real Madrid. Keputusan kecil dari pemain akan menentukan laga ini. Manchester City akan menjamu Real Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions 2023/2024 di Etihad Stadium, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB. Pada leg pertama di Santiago Bernabeu, laga berakhir imbang 3-3. Laga leg kedua diprediksi masih akan berlangsung sengit. Hal ini karena kedua tim wajib menang jika ingin mengamankan tiket ke semifinal. Pertarungan masih akan ketat karena secara materi pemain baik Man City dan Madrid juga punya kualitas yang hampir setara. Duel level atas akan tersaji di Etihad Stadium. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, yakin laga di leg kedua nanti masih akan menghibur seperti di leg pertama. Pada pertandingan di markas Madrid, kejar-mengejar gol terjadi. Don Carlo menilai keputusan kecil dari pemain bakal sangat menentukan pada laga leg kedua nanti. Mengingat kedua tim sama-sama diperkuat pemain top dunia, ia yakin tim asuhannya mampu menyulitkan The Citizens. Sepak bola selalu menjadi milik para pesepak bola. Saya sudah mengatakannya berkali-kali dan besok akan sama. Saya menyadari apa yang terjadi di leg pertama, itu adalah pertandingan yang sangat menghibur dan saya pikir para pemain, seperti biasa, akan menjadi protagonis. Selain itu, ini adalah pertandingan di mana akan ada banyak pertunjukan kualitas di lapangan. Kami tidak perlu melihat ke belakang ke masa lalu, kami harus melihat pertandingan besok dan bagaimana menyikapinya, dengan mempertimbangkan apa yang terjadi sepekan lalu. Kami harus bersaing, berjuang, dan percaya diri. Hasilnya imbang, masih ada 90 menit lagi dan apapun bisa terjadi.
Kami memiliki keyakinan bahwa kami memiliki kualitas untuk menciptakan masalah untuk lawan. Pep Guardiola tak takut hadapi Real Madrid tapi akui Manchester City harus redam, Jude Bellingham. Bos Manchester City Pep Guardiola menegaskan dia tidak takut dengan Real Madrid, namun mewaspadai ancaman yang ditimbulkan oleh Jude Bellingham. Pep Guardiola pernah menghadapi Real Madrid sebanyak 22 kali dalam karir kepelatihannya bersama Barcelona, Bayern Munich dan Manchester City, menikmati kemenangan luar biasa serta kekalahan yang menyayat hati. Dia akan berusaha untuk menyingkirkan mereka dari Liga Champions untuk keempat kalinya ketika timnya menghadapi anak asuh Carlo Ancelotti di leg kedua perempat final, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB esok. Tidak, saya tidak takut pada mereka. Saya sangat menghormati mereka, saya sudah menghadapi mereka berkali-kali. Dan jika saya mengatakan saya takut pada mereka, saya salah. Saya harus memiliki rasa hormat. Ada rivalitas, Anda ingin mengalahkan mereka dan tampil dengan baik, terkadang Anda menang dan terkadang kalah. Saya ingin bermain sebaik yang kami bisa, jadilah diri kami sendiri dan jika mereka mengalahkan saya seperti yang sering terjadi kami akan mengucapkan selamat dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Bellingham menunjukkan bahwa bermain di klub papan atas seperti Madrid atau Barcelona tidaklah mudah untuk beradaptasi dengan cepat namun dia beradaptasi sangat cepat. Sejak awal, pengaruhnya sangat besar dalam hal gol dan banyak hal. Di usianya, dia merasakan tekanan tanpa masalah, dia memiliki mentalitas yang baik dan merupakan pemain yang luar biasa. Kami harus mengendalikannya dan mewaspadai apa yang dia lakukan.